Hai guys, aku Putri di sini. Saya akan memberikan berita terupdate dan terbaru mengenai kasus artis Dewi Persik versi Ketua RT soal hewan kurban selesai saling memaafkan. Berita terkini artis Dewi Persik dan Ketua RT 06 Lebak Bulus Malkan sepakat berdamai soal hewan kurban. Meski belum berbicara langsung kepada Dewi Persik, Malkan mengatakan, ia dan Dewi Persik sudah berdamai. Sebab, sampai saat ini ia dan Dewi Persik belum bertemu langsung karena adanya kesibukan masing-masing. Sebelumnya, Dewi Persik menyebut jika dirinya dan Ketua RT sudah saling memaafkan. Pernyataan selesai tersebut dilontaskan Ketua RT Malkan dan Dewi Persik secara terpisah. Terima kasih guys sudah menyimak berita terupdate hari ini dan itu saja yang bisa saya sampaikan.